Happy birthday, Kempi. Happy birthday, Kempi. Mas Gading boleh digeseran sedikit, Mas Gadingnya ketinggalan. Nah, iya, kamu yang di atas. Handphone, Ulta hari ini diadain di sini, kalau boleh tahu konsepnya seperti apa mungkin? Gak ada, kita gak pesta tahun ini. Ya. Simpel mungkin karena masih pandemi juga, gak enak juga kalau ngundang keramaian. Ini cuma saudara-saudara aja. Bukan saudara juga sih, saudara. Orang rumah doang. Orang rumah. Cuman temen di rumah. Tim Andara sama tim Rempoha. Iya, tim Andara, tim Rempoha sama yang biasa nginep di rumah. Udah sama biasa yang Gempi main. Cuman gitu ya, 20 orangan doang, cuman benar-benar enggak ada acara, tiup lilin sama masuk balon doang ya, Gem. Iya. Karena tahun ini mau berusaha ngajarin Gempi untuk lebih sederhana juga. Karena setiap tahun kayaknya merasa full treatment ya setiap ulang tahun. Jadi biar enggak kebiasaan. Itu jadi mau lebih ke arah sederhana, nanti mau berbagi juga sama teman-teman di panti ya. Mau ngajarin value-value yang lebih berarti lah. Wish terbesar acara di panti sendiri nanti seperti apa? Enggak ada acara juga, sama kan lagi pandemi ya. Jadi mereka enggak terima tamu untuk bikin acara. Jadi cuman kita berbagi berkat aja, tiup lilin sama-sama udah. Nah, kemarin yang sempat di-share di sosial media yang katanya Gempi mau berbagi itu, ya, itu ajakan juga, ajakan orang-orang untuk gabung berbagi di situ. Itu ngajakin orang-orang untuk gabung berbagi juga sebagai hadiah ulang tahun Gempi, biar enggak selalu melulu pesta mainan gitu ya. Ini menjadi salah satu cara kalian untuk mengajarkan Gempi lebih berbagi nggak sih? Ya, karena kan tidak semuanya mungkin nanti pelajaran buat Gempi di hidup ini tidak semuanya dicapai juga dengan mudah. Tidak semua yang dipinginin harus dapat, harus ada effort, harus mengingat orang-orang lain juga. Tidak semuanya seberuntung kita, jadi biar lebih peka, lebih peka aja, lebih membumi juga. Perkembangan Gempi ini yang sudah semakin besar, bagaimana nih lihatnya mungkin? Gimana, Gem? Happy ya, udah mau tuju ya? Mau apa wishnya? Wishnya terbesar apa, Gempi? Ingin lebih apa? Sabar. Nurut. Giginya juga tepat. Sama lebih mandiri. Sama lebih enggak apa? Lebih berani. Gempi dapat kado apa dari papa sama mama, Gem? Kado kok masih di rumah ya, Gem? Belum dibuka. Dari papa? Wow. Tim manjain, tim galakin. Gak ada bad cop, good cop. Kasian deh mama. Mungkin happy-nya ke Gisel dan Mas Gempi ini sudah semakin besar melihat Gempi itu jadi ada teman curhat, teman main salon-salonan dan gitu-gitu tuh. Iya. Gimana di sini Kak Gempi? Iya kan, udah pasti stage-nya beda lagi. Sekarang udah masuk ke umur 7 tahun, udah lebih gede, bisa dikasih pengertian lebih banyak, bisa jadi teman juga. Ya, nggak apa-apa, kita menikmati aja ya. Iya. Nah, ya. Begitu. Dengan segala kesenangan dan keribetannya. Yuk. Kak Gempi, yuk kita jalan yuk. Jiwa sosial sendiri Kak Gempi. Kak Gisel Gempi sendiri sudah mulai kelihatan lebih jiwa sosialnya. Sometimes di hal-hal kecil, tapi memang masih perlu diajarin lebih banyak sih. Tapi ya dasar-dasarnya mah udah lumayan lah. Kak Gempi, sedikit dong mohon maaf ya sama Kak Gading soal merujuk sendiri, gimana nih Kak, ada rencana nggak Kak? Yakin mau pertanyaannya? Enggak. Ya yuk kita pulang. Kak Gempi, dikit dong soal keartisan, mungkin Gempi kan bisa dibilang kayak bisa nyanyi, kayak bak model juga, gimana sih? Belum, umurnya masih jauh lah kok selama ini di dunia entertainment, karena ngikut nggak sengaja sama papa mamanya ikut syuting, ikut apa aja. Cuman biar dia menjadi... Malu lagi ya. Ya, maksudnya biar lihat dia pertumbuhannya nanti maunya kemana, dia sukanya apa. Tapi bakal diarahkan mungkin nantinya dia. Iya, kalau diarahkan ya dia misalnya dia suka nyanyi, dia suka piano, segala macam. Thank you, jalan lagi. Makasih.
Kamera, kamera. Sini ya. Eh, sorry. Bye-bye, Best Eagle. Yo, kids. Bye, bro. Dadah, tuh. Thank you. Oke, okay. Makasih, Mas. Sorry. Ya. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.